Pemirsa kompak, suara aba-aba tegas, langkah kaki secara bersama-sama, diiringi irama material dan alat-alat bangunan yang membangkitkan semangat prajurit TNI AD yang selalu siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan oleh prajurit Batalion Infanteri 645 Garda Tama Yuda pada saat melaksanakan tugas pengerjaan sasaran fisik TMMD Rektas ke-111 tahun 2021 di jajaran Kodim 1202 Singkawang. Semangat makin berkobar dengan hadirnya pasukan Batalion Infanteri 645 Garda Tama Yuda dalam kegiatan sasaran fisik TMMD Rektas ke-111 tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang. Sebelum pemberangkatan menuju titik sasaran di Desa Setangau Jaya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, prajurit melaksanakan apel pagi guna persiapan pengecekan dengan mematuhi protokol kesehatan. Nama Jusman Nengkolan, pangkat Sersan 2. Kami anggota dari Batalion Infanteri 645 Garda Tama Yuda melaksanakan Satgas TMD di Desa Sintangan Jaya. Dalam melaksanakannya sungguh-sungguh dan efektif. Di sisi lain, dari Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Condro Edi Wibowo SSM Han menyampaikan rasa terima kasih kepada Batalion Infanteri 645 Garda Tama Yuda yang hadir dan mendukung acara kegiatan TMMD di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas ini. Tim Liputan KSTV.